membangun tim Anda, developing mereka. Bagaimana Anda memberikan, menanamkan nilai-nilai integritas, loyalitas, harmoni, itu juga menjadi sesuatu yang harus Anda lakukan. Karena pada akhirnya tugas Anda sebagai pemimpin adalah membentuk dan menciptakan pemimpin berikutnya. Kami boleh datang berkumpul di tempat ini. Kami akan belajar sepanjang 2 hari kegiatan Baptis Timbang Papua. Saintas, integritas, konsisten, harmonis, loyal, adaptif, solusi. Saya mendengar semangat yang begitu luar biasa dari Bapak Ibu semua. Selamat pagi! Jadi 2 hari di sini, yang pertama belajar, sudah pasti kita akan belajar, betul tidak? Agar tujuan kita bersama bisa apa? Sepertinya sih semenjak pandemi sampai hari ini, perubahan itu drastis luar biasa, betul tidak? Dipaksa lari itu seperti mobil Ferrari. Nilai inti itu adalah nilai dasar yang dipegang teguh. Nilai dasar yang membuat kita mengambil sebuah keputusan untuk bertindak, bersikap. Kalau kita bicara tentang Bank Papua, nilai dasar itu adalah ikhlas. Terima kasih sekali kepada manajemen Bank Papua, di mana saya nantinya dapat memberikan kontribusi kepada KCU Cabang Sorong untuk bagaimana perilaku budaya saikhlas dapat diterapkan dengan baik di KCU Cabang Sorong. Harapkan setelah menerima materi Change Koordinator, saya mendapat pemahaman dan pengetahuan tentang nilai-nilai budaya perusahaan yang akan diterapkan dalam aktivitas sehari-hari. Kemudian kesan saya setelah menerima materi tentang Change Koordinator, manfaatnya dalam pengelolaan nilai-nilai budaya perusahaan sangat berpengaruh dalam mendorong pertumbuhan perusahaan. Harapan saya ke depan, kegiatan ini terus berlanjut dan perilaku budaya saikhlas di tempat kita kerja masing-masing itu bukan hanya untuk change agent saja nantinya, tetapi dapat terlaksana, dapat penyampaiannya ke pegawai-pegawai semua dapat mengimplementasikannya dengan baik. Terima kasih Bank Papua. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak consulting dan pihak Bank Papua yang mana sudah mengarahkan untuk pelaksanaan kegiatan ini. Semangat pagi, 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 pagi. Bank Papua, membangun Bank Papua.
Saiklas, Lintas, Konsisten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Solusi. Bagaimana masing-masing Bapak Ibu semua dengan waktu yang seadanya, Bapak Ibu seluruhnya bisa bersat juga finish. Boom. Siapa yang merasakan bahwa dua hari ini adalah dua hari yang sangat menyenangkan, katakan saya. Dan saya yakin satu hari nanti kita akan jumpa lagi. Saat itu Anda sudah bicara kepada saya, bercerita kepada saya. Anda lah yang bicara tentang kisah sukses Anda membangun Bank. Kesan saya setelah mengikuti kegiatan Chance Koordinator ini, terutama tadi pada acara games-nya, itu melatih kita untuk bagaimana kita dapat bekerja sama, terutama di dalam tim. Kemudian bagaimana kita membentuk strategi untuk mencapai goals yang ingin kita capai. Harapan saya untuk kedepannya, semoga kita bisa bekerja sama tim dengan lebih solid lagi, lebih baik lagi, dan untuk memajukan Bank Papua dan berkolaborasi untuk mencapai goals kita demi mewujudkan visi dan misi Bank Papua membangun tanah Papua. Bank Papua. Bank Papua. Yeah.